Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya, lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi sama Bapak kali ini di pelajaran IPS tetap di PJJ YPI belajar online. Belajar online. Oke, terima kasih. Oke, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak meminta kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ada satu orang yang memimpin doa? Pak, saya absen Pak, buka marabari, gambar A. Ya, sudah absen. Sekarang siapa yang mau jadi sukarelawan memimpin doa teman-temannya? Di sini ada yang mau jadi sukarelawan? Boleh pimpin doa? Oh, gua. Nah, coba kamu pimpin doa. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Enggak, jangan sih, Pak. Ya, cepat. Mari kita baca doa sama bersama-sama. Baca doa dimulai. Oke. Amin. Oke, berdoa selesai. Terima kasih buat Suryo ya, yang telah menjadi sukarelawan. Oke. Untuk yang di online sudah terlihat PPT-nya yang Bapak share? Sudah ya, terlihat ya. Oke. Coba kita beralih ke PPT. Coba di PPT terlihat tulisan bahwasanya setelah kita mempelajari mobilitas sosial serta pluralitas masyarakat Indonesia, minggu ini atau di bab terakhir ini, pertemuan kita terakhir, kita lanjut membahas konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Oh ya, Bapak ingatkan dulu buat teman-teman, baik yang di luring maupun di offline, silakan buka buku catatannya dulu. Sudah dibuka belum? Coba yang di sini dibuka enggak? Yang enggak bawa, kalau enggak bawa buku ke sini mau ngapain? Ya, pinjam sama temannya selembar, sama pulpennya. Ya, yang lain juga dipersiapkan, yang di rumah. Sudah siap? Sudah ya? Oke. Sekarang, berhubung kita minggu ini belajar mengenai konflik, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih, ada yang tahu nggak arti konflik itu apa? Apa? Permasalahan. Oh ya, di sini Syahrul menjelaskan bahwasanya konflik itu menurut Syahrul adalah permasalahan. Ada lagi yang punya pendapat lain? Raden Aswa, konflik apa? Konflik itu apa? Ada yang pernah berkonflik? Buat anak-anak yang di online dengan temannya pernah ada yang berkonflik? Pasti pernah ya.
Ya, pernah. Entah itu konflik dalam hal pertemanan, konflik dalam percintaan, maupun konflik dalam keluarga juga mungkin pernah ada yang mengalami. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau begitu konflik, apa sih konflik itu? Oke. Jadi menurut Robert M.S. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, dan lain sebagainya. Dengan cara atau dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, jadi menurut siapa nih? Menurut MZ Lawang, konflik itu karena kepentingan yang sama atau keinginan untuk menguasai suatu hal, tetapi berbenturan sehingga mengakibatkan suatu clash atau disebut dengan konflik. Ya. Nah, lain lagi menurut Kartono. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Nah, jadi dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwasanya konflik terjadi apabila ada dua belah pihak ingin mencapai satu tujuan yang sama, tetapi berbeda pandangan atau berbeda cara, sehingga menimbulkan suatu clash atau konflik seperti itu. Oke, itu adalah pengertian konflik. Sekarang, apa saja sih faktor-faktor penyebab konflik? Oke, Bapak ingatkan yang di online, buat yang belum absen, silakan absen dulu dengan cara tulis nama dan kelas, supaya nanti Bapak gampang rekapnya. Terima kasih. Oke, coba yang di rumah bacakan dong faktor-faktor penyebab konflik yang pertama. Yang pertama, perbedaan individu. Ya. Yang pertama, perbedaan individu. Jadi, konflik itu dapat dipicu oleh perbedaan individu karena manusia itu unik atau berbeda satu dengan lain. Di satu sisi, manusia juga merupakan zon politikon. Apakah itu zon politikon? Ada yang tahu? Di sini ada yang tahu nggak arti kata zon politikon? Nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, coba ditulis. Zon politikon adalah zon politikon. Ya, zon politikon adalah makhluk yang berpolitik. Asal katanya dari zon. Zon itu kan makhluk. Politikon, politikon itu politik. Jadi makhluk yang berpolitik sekaligus makhluk sosial. Nah, makhluk yang berpolitik dan makhluk sosial ini, jika manusia ini, individu ini ingin memiliki atau mencapai tujuan yang sama, tetap sekaligus makhluk sosial itu beda. Jadi sekaligus makhluk sosial itu jika manusia ini memiliki tujuan yang sama, satu sisi mereka itu makhluk sosial. Nah, jika tujuannya sama tetapi caranya berbeda cara mendapat tujuannya, itu bisa menimbulkan konflik. Jadi faktor konflik yang pertama adalah perbedaan individu. Coba, faktor konflik yang pertama apa? Perbedaan individu. Halo, yang belakang. Nyimak gak apa main HP? Nyatet ya, Pe? Nyimak. Ya. Faktor ya, perbedaan atau faktor pembuat konflik yang pertama adalah faktor? Perbedaan individu. Faktor apa yang belakang? Faktor perbedaan? Oke, next. Yang kedua, silakan dibacakan. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Oke. Perbedaan budaya. Kita tahu bahwasannya Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam atau berbeda. Beda. Di Papua,
kalau pakai koteka wajar atau tidak wajar? Wajar. Kalau dibawa ke Jawa akan jadi apa? Enggak wajar. Nah, dari situ saja perbedaan atau latar belakang kebudayaan dapat mengakibatkan konflik, ya. Ngerti ya? Oke, lanjut yang ketiga, silakan dibacakan. Boleh dibacakan, minta tolong. Coba bacain. Yang kenceng dong. Kepentingan. Ya, perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Terus ada tuntutan masyarakat melawan keinginan pemerintah. Ada juga dasolon dan dasain. Dasolon dan dasain itu artinya apa yang diharapkan dengan kenyataannya. Yang diharapkan kepengen Jakarta bebas banjir. Ada nggak yang nggak kepengen Jakarta bebas banjir? Ada nggak yang nggak kepengen Jakarta bebas banjir? Nggak, pengennya Jakarta bebas banjir. Tapi kenyataannya kebijakan pemerintahnya kurang mendukung atau perilaku masyarakatnya juga kurang. Sehingga dasolon dan dasainnya ini nggak nyambung. Yang ketiga, keinginan manusia yang beragam. Nah, boleh catat, itu adalah faktor penyebab konflik yang ketiga. Apa saja faktor penyebab konflik yang pertama? Perbedaan individu. Yang kedua? Perbedaan latar belakang. Yang ketiga? Perbedaan kepentingan. Kok cuma Syahrul yang jawab? Buat yang online bisa bantu apa saja satu orang? Faktor perbedaan atau faktor yang membuat konflik apa saja? Terus lanjut satu. Yang kedua apa? Perbedaan latar belakang. Ya, yang ketiga perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan atau perbedaan, ya benar, perbedaan kepentingan. Nah, yang nanya lagi. Lanjut. Dah, ya. Nah, yang keempat adalah perubahan nilai yang cepat. Nah, maksudnya perubahan nilai yang cepat ini berkaitan dengan globalisasi. Dengan adanya globalisasi, perubahan pandangan hidup serta perubahan selera, perkembangan teknologi mengakibatkan konflik, misalnya dengan adanya media sosial. Sering gak ada yang musuhan gara-gara Facebook? Atau gara-gara Twitter? Sindir-sindiran di Twitter? Ada yang pernah sindir-sindiran di Twitter? Udah ada yang pernah ya? Sindir-sindiran di Facebook, di Wall zaman dulu, zaman saya mah masih Facebook, di Wall. Terus WA, main grup-grupan di WA, grup yang satu ini nggak dimasukin temennya, kan jadi berantem, ya kan? Itu konflik tuh. Nah, itu merupakan faktor yang diakibatkan perubahan nilai yang cepat. Nah, jadi kita punya 4 faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah bapak review perbedaan individu. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga perbedaan kepentingan. Yang keempat perubahan nilai yang cepat. Nah, udah sampai sini? Oke. Diingat-ingat dulu. Bukan, Mbak. Dah. Sekarang kita masuk ke akibat konflik. Nah, apa sih akibatnya konflik? Ya, sebelum kita masuk ke bahasan bagaimana akibatnya konflik, Bapak mengingatkan bagi yang online yang belum absen, silakan absen dengan cara tulis nama dan kelas di komentar. Tujuannya apa? Supaya Bapak gampang merekapnya. Oke, lanjut ya.
Satu, akibat konflik apa sih? Akibatnya konflik itu dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Contoh misalnya, kalau misalnya satu apa lingkungan lah, kalau kalian pilih kampung ya, apa base camp. Masih main base camp-an nggak sih? Camp-camp-an? Masih ada ya? Nah, camp-camp-an, tongkrongan ini nih, temennya diganggu, diserang. Pasti akan meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok situ kan? Nah, itu kan akibatnya dari konflik. Nah, itu contohnya ya, biar gampang. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, konflik ini bakal merenggangkan hubungan antar individu atau kelompok. Contohnya tadi tuh yang suka sindir-sindiran di Twitter. Kan tadi temennya teman baik. Setelah konflik, sindir-sindiran di Twitter, akhirnya tadinya teman baik, akhirnya merenggang. Hubungannya retak antar individu itu. Atau misalnya konfliknya kelompok, ya hubungan kelompok itu jadi renggang. Itu contohnya. Akibat konflik yang berkaitan dengan retaknya hubungan antar individu. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Siapa yang suka ngebully? Ayo, di online ada yang merasa pernah dibully nggak? Tadi. Ya, Bapak berharap jangan pernah membully. Dan mudah-mudahan tidak ada yang pernah dibully. Karena gini, yang namanya bullying itu akan mengakibatkan konflik, ya kan? Konflik itu kan bullying, dibully antar individu mengakibatkan konflik. Nah, akibat konflik apa? Yang ketiga ini, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Nah, individu yang suka dibully itu biasanya cenderung menarik diri. Atau nggak mau temenan, disebutnya ansos atau segala macam. Padahal itu enggak. Itu karena akibat dari konflik ini, akibat dibully. Coba kalau nggak dibully, mereka atau individu tersebut tidak akan menarik diri, tidak akan menjadi ansos. Nah itu ya, contoh akibat dari konflik. Yang ketiga, yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Ini yang paling parah dari terjadinya konflik, tawuran main bacok kena kepala apa kena yang apa dada gitu kan bisa hilang nyawa manusia. Misalnya ini lagi apa geng motor suka kalau begal bisa nggak konflik dia. Kalau geng motor kan dia yang sesama geng, ya kan, itu juga termasuk kan bisa merusak harta benda. Motor lawannya ditendangin, dirusakin, kan tuh merusak harta benda. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi. Akibat konflik apa saja? Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, nah, itu merupakan akibat dari konflik. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menangani konflik? Satu, menghindari. Ya, betul. Ada lima cara di sini teorinya. Satu, menghindar. Kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Yang kelima, kolaborasi. Catat dong, satu, konflik, cara menangani konflik, satu, menghindar. Dua, memaksakan kehendak. Tiga,
3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Orang itu mau apa? Udah kasih aja deh, daripada kita konflik lah, pusing. Ikan, contohnya gitu. Yang keempat, tawar menawar. Yang kelima, kolaborasi. Nah. Cara menangani konflik ini pada ujungnya akan menimbulkan yang namanya integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial itu? Nah, bisa dikatakan ya. Silakan yang mau baca. Adalah proses penyesuaian dan seluruh berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan dan kesatuan berbeda kurang berbeda dan sebelum dapat mengikuti ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, nilai, dan lain-lain sebagainya. Nah ya, jadi integrasi sosial itu penyesuaian, disesuaikan nih antara unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Contohnya misalnya yang tadinya orang dari Cina, keturunan Cina datang ke Jakarta, akhirnya menyesuaikan dengan kebudayaan Jakarta, dengan tata cara hidup di Jakarta. Tapi tetap dia tidak menghilangkan unsur Tiongkoknya itu, etnisnya itu, tetapi melebur atau menyesuaikan, jadi integrasi ya. Nah nih, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi. 1. Homogenitas kelompok. Coba catat. Faktor cepat lambatnya integrasi atau proses integrasi. Faktor cepat lambatnya proses integrasi. Nggak nyatet? Proses integrasi. Yang mempengaruhi. 1. Homogenitas kelompok. Homogenitas. Halo, kalau homo ingatnya apa? Homogenitas kelompok. Homogenitas itu artinya masyarakat, homo itu artinya sama. Ya, homo itu artinya sama, homogenitas. Jadi masyarakat yang memiliki kesamaan yang rendah, itu akan lebih cenderung lebih gampang dalam memperoleh suatu integrasi. Misalnya kalau yang homogenitasnya tinggi, dia berbagai macam latar belakang, itu akan sulit soalnya banyak faktor gitu. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Semakin besar kelompok, maka integrasi sosialnya akan semakin sulit tercapai karena cakupannya itu besar, banyak yang diakomodir. Semakin kecil kelompok, maka integrasi sosialnya itu semakin cepat karena kelompoknya kecil. Yang ketiga, mobilitas geografis. Ya, silakan. Mobilitas geografis. Masih ada yang ingat mobilitas itu apa? Apa? Lah, apa bajar? Coba bajar, apa bajar? Di sini ada yang ingat mobilitas itu apa? Mobil. Mobil itu artinya apa? Mobil itu bisa bergerak ya. Nah, mobilitas sosial berarti pergerakan. Ya. Mobilitas
Saya pakai kepada Allah. Ya, coba. Aku bersilah kepadanya orang atau individu ke suatu suara lain. Baik secara fisikal maupun verbal. Betul sekali. Mobilitas sosial itu perubahan status sosial. Artinya perpindahan, perpindahan status sosial. Nah, ini mobilitas geografis itu kalau misalnya masyarakatnya datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Maksudnya apa? Udah belum yang keempat? Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi. Maksudnya apa? Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat itu tercapai. Gitu. Lanjut. Lanjut, kita kejar waktu nih. Oke. Bentuk integrasi sosial. Pertama, integrasi normatif. Bentuk integrasi sosial. Enggak, baru. Bentuk integrasi sosial. Bawa aja masih muat. Iya. Oh, ya udah. Yang pertama, integrasi normatif. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya integrasi normatif aja. Contohnya adalah masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi normatif. Normatif bener. Normatif dong. Ya. Contohnya apa? Contohnya bangsa Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Agak berat sih memang ini kalau dijabarin. Itu cukup tahu aja lah. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional. Ya. Kalau integrasi fungsional itu integrasi yang melihat sukunya. Itu intinya integrasi yang melihat latar belakangnya atau sukunya atau fungsinya, fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, yang ketiga coba digaris bawahi, integrasi koersif. 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 Integrasi koersif itu bersifat paksaan. Coba ditulis. Bersifat paksaan. Jadi kalau ada yang namanya integrasi yang bersifat paksaan, itu disebut integrasi koersif. Kalau yang berkaitan dengan nilai-nilai norma disebut integrasi norma. Norma? Tip. Kalau yang melihat latar belakangnya disebut integrasi fungsional. Jadi bedanya gitu aja. Kalau bersifat memaksa, ada paksaan di situ. Kamu harus ikut, kamu harus ikuti kemauan saya. Itu maksudnya fungsi integrasi koersif. Pokoknya ada paksaan, dipaksa aja, koersif. Kalau misalnya berkaitan dengan norma atau nilai, itu disebutnya normatif. Kalau yang dengan melihat nilai fungsinya atau kamu orang Jawa, kamu orang Sumatera, kamu orang apa gitu, atau kamu ke suatu daerah, kamu harus mengikuti apa yang daerah tersebut biasa lakukan. Misalnya kalau ke Bandung atau daerah tetangga Sunda, kalau lewat depan rumah punten, ya kan, mangga. Walaupun bukan orang Sunda, ya kalau kita di sana kan mesti mengikuti aturan sana kan. Nah, itu disebut fungsional, integrasi fungsi fungsional karena melihat fungsinya ya.
Lanjut. Oke. Proses integrasi dapat dilakukan melalui dua hal. Coba catat lagi. Proses integrasi dapat dilakukan melalui dua hal. Yang online juga coba dicatat. Fungsi integrasi dapat dilakukan melalui dua hal. Proses integrasi dapat dilakukan melalui dua hal. Enggak, baru lagi. Ya. Terus asimilasi yang di situ. Pertama, satu, asimilasi. Asimilasi udah. Oke. Coba dicerna baik-baik. Maksudnya asimilasi ini adalah bertemunya dua kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan baru. Contohnya dalam ondel-ondel. Kebudayaan Cina dalam zaman dulu masuk ke Indonesia, ke Jakarta. Ketemu sama kebudayaan Jakarta. Jadilah ondel-ondel. Kebudayaan baru kan? Ya, baru kan ondel-ondel. Tadinya nggak ada tuh ondel-ondel, tapi saat kebudayaan Tiongkok masuk Jakarta, bertemu dengan kebiasaan orang Jakarta, dengan apa tanjidor apa segala macam yang suka mengiringi ondel-ondel, musiknya apa namanya? Musik yang kayak gitu? Apa disebutnya? Wah, angklung sih. Musik pengiring ondel-ondel disebutnya apa? Ada yang tahu? Tanjidor lah, pokoknya musik pengiringnya. Kan itu asimilasi membentuk budaya baru. Nah, itu disebut dengan asimilasi. Jadi asimilasi itu apa? Dua kebudayaan bertemu jadi satu kebudayaan yang baru. Ya, ingatnya gitu ya, asimilasi itu dua budaya jadi satu bikin baru nih. Yang ini udah nggak ada, yang ini pokoknya budaya yang diciptakan itu sama sekali berbeda dengan budaya yang awal ini. Soalnya sudah jadi satu melebur. Nah, itu pengertian asimilasi. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi. Ya, yang online dibaca ya, sambil dicatat juga. Akulturasi. Ya, sudah. Pengertian dari akulturasi adalah dua budaya. Kalau asimilasi itu dua budaya bersatu jadinya satu budaya yang beda sama sekali, ya kan? Beda sama sekali kan kalau asimilasi hasilnya. Kalau akulturasi, dua budaya bersatu jadi juga budaya yang baru. Cuman masih membawa budaya yang lama. Ngerti gak? Budaya-budaya yang lama ini masih dibawa oleh budaya yang baru, masih kelihatan. Contohnya misalnya wayang. Wayang itu perpaduan antara budaya Jawa dengan budaya. Ada yang tahu wayang? Wayang kulit terutama. Budaya Jawa atau unsur kejawen Jawa dengan budaya Arab. Ya kan, Arab dan juga Hindu. Kenapa saya bilang Arab? Karena awalnya wayang itu diperankan oleh manusia. Atau ya maksudnya ada namanya wayang orang. Ataupun juga sebelum ada Wali Songo masuk, bentukan wayang itu benar-benar mirip. Kayak manusia, dibikin mirip manusia wayang itu. Tetapi kan pada dasarnya ada hadis yang bilang gak boleh membuat sesuatu yang menyerupai manusia. Akhirnya bentukan wayang itu diubah menjadi gepeng, ditambah-tambahin. Kayak itulah pokoknya, jadi seakan-akan itu bukan manusia. Nah, coba.
Yang namanya wayang ada namanya Dewa Brahmana, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Di kebudayaan India, India Hindu, ada enggak? Ada enggak yang namanya Dewa Wisnu, Dewa Brahmana di kebudayaan India? Ada. Ada kan sampai di filmin di NTT? Oh, Mahabharata. Siapa yang suka nonton film Mahabharata tuh? Ada Pak. Oke, itu ya. Saya dulu sering. Sekarang? Enggak ada. Nah, itu disebut dengan akulturasi. Jadi kebudayaan yang baru itu masih kelihatan budaya-budaya lamanya. Tuh. Kalau asimilasi budaya barunya udah gak kelihatan, yang lama-lamanya udah jadi satu. Kalau akulturasi, yang budaya-budaya lamanya yang melebur itu masih kelihatan. Nah, yang terakhir, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Coba sini yang cewek satu orang bacain. Pakai maskernya. Coba Intan, tolong bacakan nomor 1 sampai 3. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Satu, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Dua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Tiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Empat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Lima, kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Enam, adanya perkawinan campur amalgamasi. Tujuh, adanya musuh bersamaan dari luar. Oke, itu merupakan, terima kasih Intan. Itu merupakan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Oke, Bapak berikan waktu 1 menit, silakan dicatat dulu. Jadi dikte ya. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Satu, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Terhadap kebudayaan yang berbeda. Oke, buat yang di rumah, Bapak ingatkan yang belum absen, absen dulu, tulis nama dan kelas di komentar. Sama dicatat juga ya, ini ada 7 poin. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang seimbang dalam bidang ekonomi. Oke, Bapak Mut dulu, ini kalian catat ya 7 poin ya. Mungkin takut terganggu nyatetnya. Nanti Bapak kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Silakan nanti kita lanjut lagi. Nomor 2. Udah. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi nomor 2. Nomor 3, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Halo. Oke. Nomor 4. Ya, halo. Ya. Adanya. Halo, ya. Nomor berapa? Sudah, Bu. Sudah tidak. Nomor 5, adanya kesamaan ada. Dalam tidak ada. Kebudayaan. Tetap. Ada desa enggak? Enggak ada, Bu. Boleh dicabut. Iya. Iya, sama-sama. Lanjut. Yang salah. 6. Dan nomor 5 udah. Nah, pada bangun. Nomor 5 udah? Belum.
Baru nomor 3 kok. Nomor 4? Belum. Juga belum. Tadi adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa nomor 4. Sudah dicatat semuanya? Oke, nomor 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Ya, di sini ada yang online meet bareng. Jadi Bapak diktein sekalian ini. Nomor 5, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Oke, buat yang di rumah coba catat untuk kisi-kisi UAS. Unsur-unsur kebudayaan sudah dibuka catatannya. Oke, untuk UAS besok baca nomor 6. Sama Sahrul ya, terusin. Adanya perkawinan campuran amal gamasi. Untuk UAS coba kalian perhatikan campuran amal. Udah itu aja. Enggak usah pakai amal gamasi. Itu campuran itu yang bisa aja. Kalian untuk kisi-kisi IPS perhatikan peta ASEAN. Adanya musuh bersama dari luar. Sudah? Musuh bersama. Adanya musuh. Adanya musuh bersama dari luar. Oke, untuk kisi-kisi IPS UAS dari luar. Coba kalian perhatikan peta ASEAN. Itu sangat membantu sekali. Apalin. Yang punya HP coba di search peta ASEAN. Apalin batas-batasnya. Negara-negaranya apalin apa aja ASEAN. Bentuk-bentukan negaranya. Terus mobilitas sosial jangan lupa. Apa sih mobilitas sosial? Mobilitas sosial vertikal. Dan juga mobilitas sosial. Lawannya vertikal apa? Vertikal lawannya horizontal. Ingat ya itu ya. Mungkin aja keluar. Konflik ingetin tuh tadi. Koersif apa? Koersif. Terus juga fungsional. Fungsional sama satu lagi apa? Iya negara. Koersif, fungsional, satu lagi apa? Normatif. Normatif, betul. Ingetin tuh contohnya gimana. Mobilitas sosial juga ingetin. Udah itu aja sih paling kisi-kisinya. Dapat titipan dari Bu Ula, 30% bab 1, 30% bab 2. Itu kata Bu Ula kisi-kisinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kisi-kisinya apa? Lihat peta ASEAN. Plototin, apalin deh, apalin beneran. Plototin peta ASEAN, apalin. Bentuk-bentuknya, negaranya apa aja, kebudayaannya gimana, apa ininya, isinya negara tersebut misalnya. Terus juga tadi mobilitas sosial serta konflik. Keragaman juga, oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman anak-anak bisa melaksanakan UAS dengan lancar. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa PJJ seperti biasa. Jangan PJJ ya, PJJ offline lah, PJJ offline. Tapi kalau offline bukan PJJ. Belajar offline, tatap muka seperti biasa. Coronanya sembuh, udah gak ada corona, supaya pembelajarannya maksimal. Oke, Bapak minta satu orang buat nutup berdoa, silakan. Surya masih ada? Batu kan Pak?
Enggak ada ya? Ganti deh, coba Fajar. Fajar. Hukama aja, jago ini Hukama. Hukama. Ayo siapa? Hukama boleh? Iya, Hukama jago ini Pak. Apa Yoga mau? Saya Pak. Yaudah, yaudah. Bacanya Walasri boleh? Walasri, Walasri aja Walasri. Oke, Ukama silakan. Oke, kalimatnya gini. Sebelum setelah kita akhiri pertemuan, marilah kita baca baca surat. Awan aja awan, setiawan. Ya udah baca. Oke, sebelum kita sudahi pertemuan kita kali ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, semoga pertemuan kita bermanfaat. Akhir kata Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EJJ YPI belajar online. Oke, kita kembali lagi minggu depan ya. Bye bye. Salam. Oke, 3, 2, 1 kamera on action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.